Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari amal bakti merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan introspeksi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus peranan bagi masyarakat. Sesuai dengan temanya, peringatan HAP tahun 2020 diharapkan dapat memperteguh komitmen meningkatkan keikhlasan dan integritas seluruh jajaran Kementerian Agama dan mewujudkan visi dan mengemban misi Kementerian Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI ke-74, Umat Rukun Indonesia Maju.